Di tepian sebuah desa yang sunyi namun damai, hiduplah seorang wanita bernama Maya bersama keluarganya yang hangat. Rumah mereka dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan lebat yang membuat suasana desa begitu alami dan tenang. Di dalam rumah yang sederhana itu, Maya tidak pernah merasa kesepian karena ia memiliki teman setia dalam bentuk seekor anjing bernama Bono dan kucing manis bernama Mimi. Setiap pagi, Maya dan Bono berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati keindahan alam dan merasakan angin segar. Mereka juga sering bermain di halaman rumah, membuat keceriaan penuh tawa menggema di antara pepohonan. Mimi, sang kucing, selalu menemani Maya di dekat perapian yang hangat. Dan di malam hari, keluarga mereka berkumpul di sekitar api unggun, bercerita dan berbagi kebahagiaan. Kehidupan Maya di desa menjadi begitu berarti berkat kehadiran keluarganya dan juga setia kawan empat kaki yang selalu setia menemani setiap langkahnya.